mobil yang viral kemarin di gerbang tol Pasir Koja yang mau kabur saat akan ditangkap oleh polisi. Nah, ini kondisi mobilnya nih sekarang sudah ada di Polda Jabar bersama para tersangkanya. Nah, ini kondisi mobilnya sudah rusak, bagian kaca depan bagian supirnya sudah bolong. Kemudian bentar mana? Nah, ini bagian bempernya juga sudah rusak. Hancur gara-gara ditabrak-tabrakan ke supirna. Nah, bagian kaca kanan juga bolong. Nah, ini tampak samping. Nah, tampak depan lagi. Hancur ya mobil. Noh, tampak depan lagi. Tampak depan lagi. Tampak kaca lagi. Kiwai gambarnya. Kela kela kela. Nah, tampak kaca lagi. Nah, hasil pengembangan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, terdapat 3 mobil. Nah, ini ada mobil Avanza sama mobil apa itu Xenia-nya. Jadi 3 mobil yang diamankan oleh polisi. Tapi yang kemarin itu yang kabur itu baru cuma satu mobil. Nah, ini mobil pertama sebenarnya mobil yang ini nih. Kemudian dilakukan pengembangan mengarah ke yang Honda Jazz itu. Dan ini satu lagi mobil ini tuh ditunjuk-tunjuk sama si Akang itu tuh mobil yang hitam juga menjadi barang bukti yang diamankan di Polda Jabar. Nah, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, bahwa dalam pengungkapan ini terdapat 6 tersangka. Mereka itu adalah pencuri atau ya pembobol, spesialis pembobol kendaraan pribadi dan truk di rest area. Nah, ini nih 3 orang. Nah, ini yang 3 orang ini yang viral kemarin tuh yang pakai mobil Honda Jazz. Nah, ini barang buktinya, ada plat nomor, ada kunci T, ada SIM, KTP, laptop hasil pencurian. Nah, di ujung sana tuh ada 3 orang lagi pelaku yang turut diamankan oleh polisi gitu. Tak itu tak anu pada gede, tak itu supirna ta si A eta. Dan mereka ini biasanya beraksi di sejumlah rest area area tol ya. Nah, ini nih barang buktinya nih, ada laptop, ada tab, ada HP. Oh, lobalah ceyah ya mah. Jadi total tersangkanya sebenarnya ada 7, cuman yang baru diamankan 6, satu lagi masuk dalam daftar pencarian orang. Duh, barang bukti nah tuh, tunjuk-tunjukkan. Nah, setelah ini polisi akan bertanya kepada para tersangka, simak ya.